bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB, dan saudara AMD dengan total sekitar 12.113.160.000 dan 500 dolar. Merupakan bagian fee 5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu. Ikuti semuanya bersama Kompas TV.